pingsan lah kereta. So satu daripada sana tadi belakang, kita masuk ke bahagian kiri. Aku dah sejam dah dekat dalam ni, tak dapat-dapat lagi. Tak tahu berapa bilangan burger yang boleh ambil nanti. 20-20 kereta lagi lah dah. 3 laluan. Okay, assalamualaikum. Petang ni kita nak pergi ke satu promosi pemberian burger free. Kita buat video sikit guys. Kita buat simple video. Kita nak tengok berapa ramai yang beratur untuk mengambil burger secara percuma ni. Okay, burger ni yang dibuat oleh brand apa? Shuko Burger lah. Shuko Burger. So dia terletak dekat Bertam, Bertam Kios. Jadi kita nak tengok berapa ramai. Dan kita nak review sikit lah burger dia, sedap tak sedap ke macam mana. Jom nanti kita sambung kat, nak sampai dekat Bertam. Sebanyak 1000 biji. So, aku harapkan kita sempat lah. 1000 banyak tu. Harap belum habis lagi ya. Dan harapkan urusan kami queue ni cepat dan mudah. Rasa macam ramai. Tapi dekat sini dia queue untuk masuk McD drive thru. Drive thru punya aku. So kita pergi sebelah sana tengok lah. So, kita kena queue yang drive thru kan. Di belah kanan. Ramai lah. Oh ramai lah. Mana ni? Macam mana ni ramai kan? Set. Ni sebab apa? Oh ni queue dia start dari sini pak. Okey, kalau queue dia start dari situ kita masuk ke sini lah. Sorry. Tak apalah, kita queue kat sini lah. Kita duduk belakang tu. Tak pun kita queue dekat sini. Berapa dekat Medi ni? Kita pinggan Medi lah, cepat sikit kot. MACD pula kan. Ada situ dia tanda dia. Dia buat ni. Cuba kita kena queue kat sini lah. Macam mana pun kita tahu lah dia nak pergi ke sana. Sekarang jam pukul 5. 5 minit. Kita tengok ke apa kita boleh ambil burger ni. Dah lebih kurang setengah jam kita meratok. Ada 3 laluan. Satu kat situ, sana, sini. So kedai dia dekat sana. Tak tahulah dia tengah duk goreng burger ke dah ready, dia siap dah. Kalau goreng memang lambat lah. Lambat. Okey, sekarang dah hampir sejam lah. Nak dekat pukul 6. Tadi kita start beratok pukul 5 minit. Aku bermula di hadapan McD. Tapi nasib baik McD tak ramai yang masuk tadi. So kebanyakan kereta daripada queue untuk ambil burger Shuko ni. Dekat sini ada 3 laluan. Yang pertama depan McD, satu lagi dekat sebelah Sunshine, dan satu lagi di sebelah apa tu, kedai Baby yang sebelah kiri sini. So aku nampak dia macam dah kehabisan burger tu. So dia terpaksa masak. Okay. Macam pengurusan tu tak efisien lah, tak padan lah untuk orang queue terlalu lama sangat lah. Lagi satu, kawasan Bertam ni dia jalan-jalan dia agak sempit dan dia menyukarkan urusan-urusan lain. Macam
ada yang orang tak mau burger ni, orang nak mai ke kedai yang depan ni, dia pun nak parking tak boleh, lepas tu nak keluar balik ke belakang ni memang terhalang dengan kereta-kereta yang dah sedang queue ni. Itu yang menyusahkan mereka lah. Aku dah sejam dah dekat dalam ni, tak dapat-dapat lagi. Tak tahu berapa bilangan burger yang boleh ambil nanti. Kalau boleh dapat 2, aku rasa maksimum 2. Kalau dapat 3 lagi cantik lah. Takkan boleh ambil 1 lah. Kalau setakat seorang saja masak, memang slow lah. Proses dia slow lah. Nah, berapa ramai lagi ni ni? Ni kereta sebelah-sebelah ni. So niat dia nak bagi 1000 tu, okey, baik, kita hargai lah. Terima kasih lah kepada Syukur Burger ni. Tapi kalau dia masak satu belangor lah, macam seorang masak, memang tak boleh lah bagi dekat 1000 orang 1000 biji tu. Nanti kita akan tengok boleh ambil banyak mana. Jadi sekarang dah mula berjalan lah kereta. Tadi lebih kurang dalam 20 minit tak berjalan langsung. Kereta pun masing-masing tak bagi laluan lah. Rapat-rapat. Dia rasanya tak ada kedai kot. Ataupun kedai dia di hujung sana. Dia pakai stall kat luar tu. Aku pun tak pernah mai. Ni yang tengah queue apa tu, peratok. Biasa pun ada. Rela jaga kat sini saja pun. Tak jaga kat tempat sana. Kat sana tu lebih kritikal lah. Kena ikut. Nah, kena tolong tengok lah rela. Sebab 3 lane nak jadi 1 lane tu memang ada masalah. Kat sini berapa banyak dia bagi kita tak tahu. Yang batok biasa pun ada jalan kaki. Tak mana nak ambil burger ni. Turun ke apa? Tak payah. Dia bagi ya. Oh itu, Syukur Burger ni dia ambil corner lot. Kedai yang sebelah tepi. Kereta dia kena utamakan lah sebab kereta terlalu lama lah. Aku ingat queue satu sejam lah. Tak ambil dua boleh dua. Dapat satu. Satu saja. Oh. Kami queue sejam tau lah. Tengok sana lagi teruk tau. Takkan satu lah. Satu lagi tadi satu. Tak boleh je. Tinggal sikit lah. Kena tak boleh bagi lah. Tadi patutnya hampa buat awal lagi. Sana tu tak ramai tu. Kan tidak kad tu. Seorang satu. Oh kad sama tu. Allah. Okey okey tak apa. Main ambil lah. Tak apa lah. Okey okey okey. Baik. Satu saja. Aduh. Okay guys, dapat satu saja burger. Aku dah agak dah. Memang tak padan lah. Itulah aku dah pengurusan tu. Depa niat depa tu bagus eh. Tapi pengurusan tu untuk nak bagi secara percuma ni kena fikir balik lah. Orang perbatas ni ramai tau. Ramai. Kalau orang perbatas ni sebut pasal benda-benda free ni, ramai sangat lah. Tak padan lah. Aku tengok yang kereta-kereta ni semua ni rasanya sedang queue ni. Kesian kat mereka lah. Tapi tak apalah, dia pergi satu kan, dapat jugalah. Korang nampak semua kereta ni sedang queue lah. Tak tahu lah, kalau mai dengan 3-4 orang memang tak dapat lah. Boleh share je lah, boleh kita boleh rasa je. Kalau sedap lepas ni kita pergi beli lagi lah. Alright guys, buka tengok dia punya ni. Kita buka dengan dalam kereta. Buka tengok macam mana rupa dia. Dia panas tak? Panas? Buka tengok. Dia punya. Wah. Burger dia nampak besar lah. Daging pun tebal. Apa kita balik share lah. Rezeki lah. Untuk queue selama sejam. Okay, tepat sejam lah. 6.5 minit. Untuk Syukur Burger pertama, terima kasih kerana memberi sebanyak 1000 burger. Tapi itulah aku kata tadi, mungkin kena perbaiki sikit sistem tadi tu. Mungkin kena bagi siap-siap laluan untuk yang drive tu menggunakan kereta ataupun motosikal kan. Ataupun lebih prepare banyak yang dah siap burger tu sebelum bermulanya acara pemberian. Jadi start pukul 5,
mungkin kena prepare awal-awal 500 burger dulu kot. Bakar dulu kan awal kan. Okey, itu saja burger, itu saja burger dia berlaku. Itu sahaja review untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih Syukur Burger Bertam. Kalau sedap kami akan pergi lagi. Okey, kalau bagi free kami tak pergi lah kot. Tak pergi lah. Memang lama sangat tunggu. Alright, terima kasih kerana menonton video ni. Assalamualaikum, bye. Nampaknya laluan drive thru McD tak laku hari ni. Kejap-kejap McD mula relax lah. Kalau sebelah kanan ni ada orang masuk. Semua kereta semua ni queue untuk ambil burger free. Tengok mereka lah.